They say life will bring discomfort and I Hey yo, what's up guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi bersama gua Epo Game. Oke, so jadi di video kali ini gua bakalan ngebahas tips dan trik agar kalian itu bisa menang duel jarak jauh Free Fire. Tapi sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu di bawah. Dan jangan lupa untuk tekan loncengnya juga, agar ketika gua upload video menariknya, kalian langsung mendapatkan notifikasi dari channel Epmo Game ini. Jadi gua mohon maaf banget ya, di konten ini gua gak bisa ngasih suara in-game-nya. Karena kemarin gua upgrade ke Android 10 dan HP gua patah-patah ya. Alhasil gua harus pakai aplikasi aja screen recorder dan ternyata gak bisa suara in-game-nya ya. Jadi gua mohon maaf banget. Oke, kita lanjut ke kontennya. Jadi untuk senjata yang bisa kalian pakai untuk senjata jarak jauh sendiri yaitu assault rifle ya. Ini yang sering gua pakai. Misalnya assault rifle itu seperti XM8 atau M41 ataupun M60 ataupun yang lain lah. Dan kalian juga bisa gunain senjata jarak jauh yang lain, misal nih ya, AWM ataupun sniper seperti AWM, terus senjata yang sniper tembus glowel ataupun car. Dan ada lagi senjata yang bisa senjata jarak jauh SMG yaitu VSS. Dan sekarang VSS sudah sakitnya udah minta ampun, udah OP banget ya. Dia bisa apa namanya ngasih damage tambahan gitu loh ketika kita nggak nembak, kayak ada item khususnya. Jadi itu mungkin untuk apa namanya patut dipertimbangkan lagi untuk dipakai lah. Oke, kita lanjut untuk yang pertama ya. Jadi untuk yang pertama yang harus kalian gunain yaitu adalah skill karakternya. Jadi di sini gue pengen bahas untuk basicnya dulu ya. Jadi untuk skill karakter yang bisa kalian pakai untuk senjata jarak jauh yaitu adalah Moko ya yang pertama. Jadi Moko ini skillnya adalah Moko adalah peretas yang luar biasa. Menandai musuh selama 4 detik tanda akan dapat dilihat rekan tim. Jadi Moko di sini adalah kayak penanda gitu, ketika kita nembak orang otomatis orangnya itu bakal ada tandanya kayak segitiga gitu loh. Jadi setim kita itu juga bakal bisa lihat juga ketika kita nembak orang, otomatis musuhnya itu ketika berada pada posisi obstacle, otomatis obstacle-nya itu bakal ada kayak tanda segitiga gitu loh. Oke, lanjut ke yang kedua yaitu Paloma. Jadi ketika kalian menggunakan senjata jarak jauh otomatis kan biasanya senjatanya air. Jadi Paloma ini mempunyai skill 150 assault rifle ammo, tidak mengurangi kapasitas backpack ya. Jadi ketika kalian pakai senjata jarak jauh assault rifle, otomatis ketika menggunakan Paloma ini otomatis peluru yang bisa kalian bawa akan lebih banyak, dan tas kalian itu bakal bisa keisi sama barang-barang yang lain yang lebih banyak lah intinya. Oke, kita lanjut untuk skill karakter yang ketiga yaitu kalian juga bisa gunain Kelly. Jadi di sini menurut gua adalah hal yang penting. Kenapa? Jadi Kelly ini bisa kalian gunakan untuk flanking ya. Jadi ketika kalian menggunakan Kelly otomatis gerakan kalian ketika mau ngeplank ke kanan atau ngeplank ke kiri itu bisa cepet ya. Jadi di sini gua recommended banget untuk Kelly ini, meskipun skillnya nggak terlalu bagus kecepatan berlarinya, tapi menurut gua ini adalah yang enak juga lah. Oke, untuk yang keempat ini menurut gua adalah hal yang penting banget yaitu Laura. Nah, ini Laura. Jadi Laura ini adalah agen khusus yang luar biasa. Skillnya Staff Shooter, akurasi meningkat saat menggunakan scoop 30%. Jadi ketika kita menggunakan scoop, otomatis ketika foregrip kita masih level 2 atau level 1 itu mungkin ada terbantu ketika kita menggunakan akurasi Laura ini. Oke, lanjut ke selanjutnya yaitu mencari obstacle untuk berlindung. Jadi ketika kita pengen perang dengan musuhnya jarak jauh, otomatis kita harus punya tempat untuk berlindung ketika diri kita sendiri. Jadi nah nih, obstacle buatan seperti glowel ya. Jadi obstacle buatan ini cuma ada satu yaitu glowel sendiri. Jadi kalian bisa gunakan untuk bertahan ketika lawan musuh jarak jauh ya. Jadi pertama satu glowel, terus yang kedua ada obstacle yang emang udah ada di gamenya yang bisa kalian pakai untuk bertahan juga ya. Jadi nggak global juga yang bisa buat obstacle, yaitu ada lagi pohon. Nah ini ya pohon ya. Jadi pohon ini juga buat bisa buat kalian bertahan juga lah intinya. Nggak cuma buat ada pohon buat pemandangan doang. Jadi buat kalian bertahan juga bisa namanya obstacle-nya ya. Jadi ketika kalian udah obstacle dan musuhnya emang udah berada di tempat open kayak temen gue ini. Ini temen gue agak aneh ya.
malah ada di tempat yang lebih terbuka. Jadi ketika kalian ada obstacle, otomatis kalian itu bisa lebih defender untuk bisa kalian nembak spray ke musuh lebih enak ya. Nanti gue bakalan nunjukin tempat yang paling enak buat kita obstacle-nya lah intinya. Jadi untuk obstacle yang paling enak menurut gue adalah di patahan ya. Jadi ketika di patahan seperti ini ya, bentar gue akan tunjukin. Jadi kayak patahan kayak gini, otomatis kita itu bisa nembakin musuh dengan gampang ya. Sedangkan musuh itu bakal susah banget buat nembak kita atau nemuin kita. Jadi kita gampang buat apa namanya high ground terus kita dapat obstacle yang enak buat berlindung lagi. Otomatis kita bakal nembaknya itu udah bakal enak banget ya. Enak lah pokoknya. Oke, kita lanjut untuk yang selanjutnya ya. Oke, yang selanjutnya adalah drag tombol tembak kalian. Jadi buat kalian yang belum tahu drag tombol tembak itu apa, jadi drag tombol tembak itu menarik tombol tembak ke atas ya. Jadi ini dimaksudkan untuk apa? Jadi drag tombol tembak ini digunain untuk kalian itu agar aimnya lebih bisa ke arah kepala lah. Jadi lebih enak ke kepala daripada ke badan. Jadi untuk ke kepala itu lebih musuhnya tuh udah apa namanya lebih cepat kenok lah intinya. Jadi ketika kita mengedrag tombol tembak kita ke atas, otomatis bakal ada rasio headshotnya itu bakal agak lebih agak sering sedikit lah intinya. Jadi ketika kalian nembak jangan kalian pencet doang anjir. Lebih ke arahin ke atas atau kan atas condong ke kanan. Jadi itu adalah yang menurut gua hal-hal simpel tapi cuma bisa bikin kalian lebih bunuh musuhnya itu lebih cepat. Ke kepala, dor. Terus kalian bisa drag juga. Bentar. Dan musuhnya masih ada di depan. Di sampah dong. Nah, ini nih. Nah, jadi ketika kalian nembak juga kalian harus drag ya. Perhatikan tombol tembak gua, langsung gua arahin ke atas, tembak langsung ke arah ke atas. Lepas ke atas lagi. Jadi ketika kita drag itu masih gampang sering-sering headshot lah gampang daripada kita tombol tembak itu bakalan aimnya bakalan monoton di badan doang. Beda lagi kalau kita drag ke badan, kalau kita ketarik ke atas otomatis bakal naik ke kepala. Suara gua mau habis. Nah, ini nih mau kepala nih. Nah, kalau kita drag otomatis bakal enak-enak seperti itu ya. Oke, lanjut kita ke selanjutnya yaitu reset tembakan kembali jika aim tembak sudah hancur atau lepas. Jadi ketika kalian nembak aim udah lepas, balik lagi, jangan kalian geng terus anjir. Itu bahkan recoilnya bakalan lebih jelek lagi lah intinya. Jadi ketika kalian udah nembak peluru udah keluar 1 atau 2-3 kali dan aim kalian lepas atau udah gak kena musuhnya, kalian bisa refresh lagi dengan scope tembak lagi agar bisa nempel ke badan musuhnya lagi cuy. Jadi buat kalian yang masih nembaknya kalian geng terus, geng itu apa ya bahasanya? Tekan menerus lah. Kalian tekan menerus mulai sekarang lebih ke arah 2 kali tembak atau 2 kali tembak habis itu lepas. Tapi kalau misal forgive kita masih level 1 ya mungkin pakai cara itulah. Tapi kalau kita forgive-nya udah level 3 atau level 3 sih maksimal. Level 3 atau pakai beep atau otomatis kita tuh scope-nya udah mulai akurasinya udah mulai meningkat lah. Apalagi ditambah sama ini apa namanya kill karakternya Laura, udah mantep banget cuy. Jadi mungkin untuk cara agar aimnya lengket mungkin itu tadi ya, kita tembak lepas, kita tembak lepas, kita tembak lepas lagi. Jadi itu ya. Oke, lanjut kita ke terakhir ya. Jadi untuk yang kelima yaitu belajar hanya gunakan scope ketika jarak musuh terlalu jauh. Jadi ketika musuh itu jaraknya masih deket-deket dan senjata kita AR, jadi kita tuh gak boleh menuntun karena senjata AR-nya ada scope, kita pakai scope terus-terusan, jadi itu salah ya. Jadi gunakan tombol scope itu emang ketika musuhnya itu jaraknya udah jauh banget. Dan kalau musuhnya emang jaraknya masih ya mungkin masih memungkinkan untuk kita gak menggunakan scope ya, gua saranin kalian gak harus menggunakan scope cuy. Kenapa? Ketika kalian menggunakan scope dan musuhnya itu jaraknya deket, otomatis bakalan susah untuk di-drag cuy. Beda lagi ketika dia itu musuhnya udah jaraknya jauh dan otomatis badannya itu kelihatan kecil, otomatis di drag itu lebih sering ke kepala. Beda lagi ketika jarak dekat lu scoop terus lu drag, otomatis bakalan berat banget buat lu tarik cuy. Nah, seperti ini nih. Dan di sini karena emang musuhnya udah deket ya, otomatis kita itu nggak boleh pakai scoop ya karena emang agak susah. Lebih enak tombol tembak biasa langsung cuy. Nggak terlalu susah-susah amat. Oke, jadi untuk video kali ini mungkin sampai di sini dulu ya. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu di bawah dan semoga informasi tadi bisa bermanfaat untuk kalian.
Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk tekan loncengnya juga ya. Oke, see you next time. Bye bye.